Jadi seseorang berusaha mengimbangi antara hidup sesuai dengan kebutuhan, tapi kita boleh berkualitas. Misalnya teman-teman pas mau makan makanan, boleh kita pada saat mau makan makanan kita pilih makanan yang terbaik, boleh dianjurkan dalam Islam berkualitas, gitu kan? Ya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai teman-teman sekalian kita ya, belanja sesuatu yang akhirnya melampaui batas. Saya bahkan dapat, saya pernah lihat cuplikan di YouTube ya, tentang buah-buahan termahal di dunia. Jadi ada jenis mangga itu di Jepang itu sampai ratusan juta. Ya. Ini terlalu berlebihan. Bagi seorang Muslim, dia tahu ratusan juta mungkin dia bisa membeli mangga. Bahkan mungkin perkebunan mangga. Ya. Walaupun cuma beberapa pohon, misalnya, dia bisa beli untuk dia bisa... bagikan hasilnya kepada orang itu. Dia bisa beli buah-buahnya sekian banyak itu. Seratus ya, juta mangga mungkin sudah hitungan ton. Ya. Kita bisa nikmati bersama-sama dengan orang bersedekah. Tapi itu tidak ada. Pemikiran ini bagi orang-orang yang tidak memikirkan masalah akhirat tentunya. Allahu alam. Nah, di sini teman-teman kita simpulkan di sebab yang ke-15 yaitu kita boleh nikmati dunia tapi sesuai dengan kebutuhan. dan bukan keinginan. Kita dianjurkan dalam Islam berpenampilan yang baik, bajunya, celananya, sepatunya, kendaraannya, mobilnya, segala macam silakan. Bahkan Islam menyuruh kita indah, bersih. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah jamilul hamdul jamal." Allah indah suka dengan keindahan. Ya, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Kita dianjurkan, tetapi kita tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Hanya sampai memaksakan diri melampaui daripada Kemampuannya seperti itulah.